Sukacita dirasakan ketika memiliki kesempatan berbagi untuk sesama yang membutuhkan. Seperti relawan Seci yang berbagi paket sembako untuk warga Bantar Gebang yang tengah berjuang di tengah pandemi COVID-19. Dan berikut liputannya untuk Anda. Di lingkungan inilah para warga Bantar Gebang Kota Bekasi bermukim. Para pemulung, sebagian besar tinggal dan bernaung di gubuk tempat pembuangan akhir atau TPA. Tak hanya sebagai tempat bermukim, lingkungan ini juga menjadi roda perekonomian bagi warganya, yang sebagian besar bekerja sebagai pemungut sampah. Sehingga pendapatan yang dikumpulkan sangat minim. Terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19 ini, mereka mengalami penurunan pendapatan. Yang dulunya dapat 70.000 satu hari, sekarang ya cari untuk beli beras saja. Sekarang plastik emberan kan lagi semua stop. Jadi artinya itu untuk nampung ya orang udah nggak mau. Iya. Tuh. Makanya ya untuk makannya kurang. Beberapa waktu lalu warga Bantar Gebang dikunjungi oleh relawan Yayasan Budha Suci Indonesia bersama TNI Polri untuk menyalurkan bantuan paket sembako. Sebanyak 200 paket sembako disalurkan oleh relawan Seci. Paket ini pun diserahkan ke rumah warga didampingi oleh Kapolsek dan Lurah setempat. Hari ini warga saya yang ada di Pemulung dapat terbantu dengan adanya bantuan ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi berkah bagi yang membantunya. Bagi cahaya di tengah kegelapan, secercah harapan pun muncul di tengah kesulitan yang dihadapi. Bantuan paket sembako ini kiranya dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka selama pandemi ini. Semoga semakin membaiknya pandemi ini, hingga kita dapat terus melakukan kebajikan bersama. Tim Liputan, Chen Sanmei.